Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kota Kediri menggelar Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah atau Porsadin 2 pada Jumat 12 Juli 2024 dengan tema Porsadin Ajang Silaturahim dan Kompetisi Menuju Wadin Hebat. Kegiatan tersebut bertempat di Yayasan Al-Asyari, Baluwerti, Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Kediri, Zanariah mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah bagi madrasah dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter tangguh dan sportif. Acara tersebut juga diikuti para santri Pondok Pesantren Wali Barokah. Menurut Ketua Ponpes Wali Barokah, Kiai Haji Sunarto, acara tersebut dapat membangun mental para santri sebagai bekal terjun di tengah masyarakat dengan mengikutsertakan UMKM di Kota Kediri. Kegiatan yang dihadiri berbagai tokoh masyarakat tersebut merupakan salah satu program tahunan FKDT Kota Kediri yang bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi bakat dan minat santri Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Kediri.